cuman berdengung aja. Oke, kita dapat servisan. Nih, kerjaan tuser lama ini. Gejala awalnya tidak bisa berputar. Yang punya bilang cuma berdengung. Nanti kita akan bongkar, cek satu persatu. Nanti kita akan coba ganti dengan kapasitor baru juga, apakah ada perubahan. Yang jelas kita bongkar dulu. Kita akan cek mesinnya. Masya Allah, karatan. Ini sealnya sudah pasti bocor. Pasti ada tetesan air dari seal asnya. Makanya bisa jadi seperti ini. Biasanya kalau udah karatan seperti ini, dinamonya pasti udah kena air, kena tetesan air. Jadi yang wajib diganti itu seal asnya wajib diganti. Wajib diganti itu. Kita akan bongkar dulu mesinnya, cek mesinnya. Kita akan tes dengan kapasitor dengan langsung tanpa timer. Kita langsung tes pakai listrik aja. Kalau seandainya dia tetap lemah, nanti mesinnya sudah wajib diganti atau digulung ulang. Saya coba hidupin kapasitor. Nih, ternyata masih bisa ditahan pakai tangan aja, dia mati. Ini menunjukkan putarannya sudah lemah. Oke, dinamonya sudah lemah. Kita tahan lagi. Berhenti dia kan. Oke, pemirsa, kita sudah ganti mesin dengan baru. Dinamo baru. Karena di tempat saya ini kalau gulung ulang itu mahal, pemirsa. Jadi mending ganti baru aja. Memang sih, kalau kita gulung ulang itu pasti tembaganya tembaga murni asli. Kalau yang udah jadi seperti ini ya pasti sudah tidak murni lagi tembaganya. Oke, saksikan terus video saya. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman.
Nah, ini sudah dipasang. Kita akan coba hidupin. Tuh. Sudah berhasil. Tapi inisialnya belum diganti. Nanti kita akan bongkar lagi setelah. Oke, pemirsa, selamat menyaksikan video saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, silakan.